Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu atas dirimu dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas dan patut kami ucapkan kecuali sanjung dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang teramat agung dan mulia. Mempersembahkan rekaman bergambar serangkaian acara yang berlangsung sebagai dokumentasi yang indah bagi keluarga pada prosesi resepsi pernikahan.
rangkaian perjalanan hidup dua insan yang berbeda jenis hati dan perasaan. Atas karunia ilahi Rabbi, disatukan dalam kebersamaan dengan melewati pintu halal dengan payung pernikahan. Ikatan cinta kasih dua insan yang memadu kasih dengan tali ikrar yang suci untuk melangkah, menata sunnah, menyingkap mawaddah, menuju keluarga yang sakinah di bawah naungan ridho dan karunia ilahi Rabbi bersemayam abadi. Adapun prosesi akad nikah dan jamuan sederhana resepsi pernikahan guna menghimpun doa restu dan ucapan selamat dari segenap sanak kerabat dan handai taulan diselenggarakan pada hari yang telah ditentukan oleh keluarga. Pemirsa yang berbahagia, Allah itu indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Demikian pula untuk memperindah dokumentasi keluarga ini, betapa perlu kita renungkan keindahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang tersirat dalam bentuk rangkaian bunga-bunga sebagai lambang pesona. Tebaran aroma harum semerbak menyatu dengan terpaan semilir angin yang mendesirkan puji-pujian yang indah, seolah melantunkan lagu yang syahdu tentang kasih cinta sepasang muda-mudi yang menebarkan benih kasih, membisikkan kabar bahagia dengan sejuta makna dalam lembaran baru sejarah kehidupan anak manusia. Kuncup-kuncup bunga bermekaran menebarkan mewangian dan harum semerbak, memancarkan senyum bahagia bagi mempelai berdua. Warnanya nan elok dan bentuknya yang teramat menawan, seakan menyingkap ketampanan dan kecantikan kedua mempelai yang akan disatukan dalam ikrar yang suci. Hari ini adalah merupakan awal bisikan hati dua insan yang akan memulai kehidupan baru dengan setumpuk harapan dan keinginan yang terbayang di pelupuk mata. Meskipun tidak terlukiskan dalam kalimat yang indah, namun keindahan itu telah tercipta antara belahan hati gantungan jiwa yang akan disemaikan dalam rumah tangga yang bahagia sebagai wujud dari buah perkawinan yang merupakan bersatunya dua kelahiran dalam satu kekuatan cinta. Bagaikan hembusan angin duta suara yang mengembara, menebarkan warta bahagia tentang perjalanan sejarah hidup anak manusia yang dirajut dalam satu rekaman video, guna mengabadikan kilas sejarah yang penuh dengan kenangan dari anugerah yang Maha Kuasa. Album kehidupan kini telah memancarkan potret kebahagiaan. Bingkai dan lembarnya telah membiaskan mimpi-mimpi indah yang syarat dengan sejarah penuh dengan kenangan. Pemirsa yang berbahagia, kini marilah kita saksikan serangkaian prosesi pernikahan yang telah dijadwalkan oleh keluarga. Yeah.
Ismawati binti Kasyanto bersaudara kembalinya hakim dengan mas kawin tuan
Rp125 bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinan Salopi binti Kasdantok almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Para saksi kalau saya. Para bapak ibu yang hadirin, Allahumma ijabna Salam, tamam ala sayyidina.
Terima kasih.
Yeah.
قائم لله
Pemirsa yang berbahagia, hari yang cerah seiring senyum bibir nan merah. Secara sinar mentari menyambut tatapan bahagia dua insan yang hanyut dalam lamunan malam pertama. Pijakan langkah demi langkah menuju panti busana, seolah menggambarkan terangnya langit berpelangi, yang melukiskan wajah berseri yang terbuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Malam yang penuh keindahan sinar rembulan terasa hangat menyentuh tubuh di antara dua pelukan. Rasa letih dan lelah usai menerima kado bahagia dari sanak kerabat seakan sirna oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Doa dan ucapan selamat dari sanak kerabat dan kedua orang tua seakan telah membuka jalan bahagia yang ada di depan mata. Seiring langkah dua insan yang tiada celah menuju panti busana, terdengar jelas getaran rasa dalam dada yang terpancar dari sinaran dua pasang mata bola. Setelah hari demi hari dilalui, detik demi detik telah terlewati, kini jalan halal yang ditempuh sudah sampai di taman surgawi. Kelambu cinta kini telah terbuka, seiring terbukanya kelambu sutra pada pintu panti busana. Kini saatnya rasa cinta dan kasih akan terungkap dalam nyata, terpancar jelas saat usapan sayang berlangsung tak terduga. Getaran rasa seakan sulit untuk dibuka, rasa malu dan mau seakan telah menyatu. Perantara rasa kini tertuju pada kado bahagia. Hasrat yang tertunda, malu dan mau kini seakan telah tersirna bersama tersisih karena cinta. Bak kado bahagia yang terwujud bungkus dan isinya yang telah terbuka. Terbuka pula hasrat cinta yang akan terlaksana. Kado bahagia sebagai saksi bersatunya dua hati dengan bingkisan cinta. Rasa cinta telah membisikkan kalimat indah, merangkum nada-nada cinta dalam kalbu yang penuh pesona. Anggur cinta kini telah tertuang dalam cawan asmara sepasang anak manusia yang memandu kasih. Seakan sirna rasa sabar untuk segera melepas dahaga cinta. Sinar mentari dari balik jendela lembut menyapa mempelai berdua yang telah berpeluk mesra menikmati hangatnya suasana jiwa sepasang anak manusia yang sedang bercinta. Dunia ini hanyalah milik kita berdua. Jangan biarkan pasang bola mata menatap iri cinta kita. Biarkan mereka menerka bisikan cinta antara kita berdua. Mulanya biasa saja, hanya saling bercanda. Senyum dan tawa terasa wajar-wajar saja. Namun, seolah kini mata, mulut, tangan, dan hati angkat bicara. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Gambaran cinta yang serasi telah seirama menuju surga cinta. Akhirnya, mohon perhatian kepada keluarga yang berada di sebelah kamar bahagia ini untuk mematikan televisi dan peralatan komunikasi, baik telepon rumah
ataupun HP Anda, karena segera akan kita ikuti upacara yang selanjutnya yang terangkum dalam upacara Hasta Pora. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara resepsi pernikahan yang telah berlangsung sesuai dengan apa yang telah dirancang, disusun, dan direncanakan oleh keluarga. Mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Akhir kata, tiada kado yang terindah yang pantas untuk kami sampaikan kecuali doa bahagia. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.